Family Mart Lover, welcome back to my another vlog. So, kayaknya memang udah lama aku nggak ngoceh di depan kamera. So guys, kali ini aku akan review snack dari Family Mart yang terbest seller di Malaysia dan terfavorit aku juga. Dan ya, dia sudah ada di sini. Dan ada 10 snack yang paling aku suka all the time. So guys, sebelum kita lanjut ke videonya dan kita akan review satu-satu snack apa yang terfavorit all the time. Dan di sini mungkin belum ada yang belum tahu apa itu Family Mart. Family Mart adalah rangkaian kedai serba aneka kedua terbesar di Jepang setelah 7-Eleven. Dan kini terdapat 24,243 toko atau kedai di seluruh dunia. Seperti di Jepang, Taiwan, China, Filipina, Thailand, Vietnam, Indonesia and Malaysia sendiri. Nah, Family Mart ini sendiri pertama dibuka itu di Sayama, guys ya, di wilayah Saitama di Jepang sana pada 1973. Nah, kalian pasti bertanya-tanya ada apa saja di Family Mart ini sendiri. Okay. Family Mart ini sendiri menyediakan snack dari Jepang, guys. Jadi kita nggak usah jauh-jauh ke Jepang untuk membeli snack terfavorit kalian. Just pergi ke Family Mart terdekat. Kalian juga bisa order by online. Dan di sini aku akan review untuk snack saja ya, karena dia selain daripada snack, mereka ada kayak something to eat di pagi hari, apa namanya, breakfast and lunch kayak gitu. Besides, so saya akan review just snack aja. Sini ada 10 jenis snack original from Jepang. Guess what? Ini dan ini. So kita akan review satu-satu dan dimulai dari ini my favorite all the time. Pasti kalau kalian pernah mencoba bread yang satu ini, kalian pasti akan ketagihan. Dan inilah mochi. Yes. Dan di Jepang sendiri memang terkenal dengan mochi. Mochi ini kalian harus coba mochi bread mochi yang ini, karena dia agak kenyal-kenyal. Saya pun confused, pengen buat sendiri tapi it look like difficult karena saya nggak tahu rasa itu rasa apa. Saya nggak boleh mengekspresikan apa sebenarnya rasa mochi itu, gitu loh. Oke, kita move to next snack. So next kita ada masih bread juga. Ini adalah Murasaki Sweet Potato Pan. Nah, Murasaki pan sendiri ini bread ini bukan hanya tersedia dekat the sweet potato aja, tapi ada juga yang rasa melon. Yes, you should try guys this one. Okay, kita move to the next one. So di sini saya ada still, pokoknya mochi itu favorit aku ya di snack Jepang kayak gini. Di sini saya ada mochi puff. So ini kena keep in freezer karena dia kayak cherry puff kayak gitu. Japanese cherry puff. Ini langsung jadi tengok. Ini Japanese kayak gitu. Ini hanya bisa didapatkan di Family Mart saja. Nah, untuk snack yang berikutnya ini kalian pasti sudah tahu, yang suka nitip-nitip dari Jepang itu kalian sudah tahu brand yang satu ini. Yes. So, di sini saya ada brand Pocky. Kalian bisa lihat ini dari Jepang ya. So, untuk snack yang satu ini saya beli dengan 5 perisa ya, 5 perisa yaitu ini apa? Ini matcha. Matcha Jepang yang terkenal dengan matchanya. Nah, matcha then strawberry then almond crush. Ini so kayak special banget kayak gitu. I love it. Ini rasa almond ya. Then next double cocoa. Masih sama brand Pocky, double cocoa. Then move to another one is cookies and cream. This one look interesting. Global number one untuk brand Pocky yang satu ini.
This is my favorite snack of all the time. Dan kita move to the another one is saya gak tahu karena apa ini namanya, karena ini semua bahasa Jepang ya. Ini semua Japanese word. Tapi ini rasa coklat, di dalamnya tuh ada biskuit kayak gini, biskuit kayak gini, kecil-kecil kayak gitu. Dan ini memang favorit aku banget. Kayaknya semua memang terfavorit aku ya, yang saya kasih review tadi itu. Dan saya juga ada vanilla white, masih sama, masih dengan brand yang sama, dia brand Alford di sini. Dan bukan mereka bukan ada cuman perisa yang dua ini, mereka juga ada dark chocolate, tapi aku nggak begitu suka dark chocolate karena 60% itu dark chocolate, jadi kayak agak pahit-pahit gitu guys. Dan I'm so excited. Dan kebetulan ini weekend, mari kita try salah satu dari snack tersebut. Saya akan coba yang ini. Ini actually first time saya coba poke yang ada dua guys. Ada dua bungkusan ya di dalam. Mari kita try yang ini karena ini aku belum pernah try actually. Look at this. Kalian lihat dia ada serpihan almond di situ. Sini guys. Nah, aku juga akan try yang ini. Mochi puff. Look at this. Interesting. Ini aku baru keluarin dari kulkas ya. The inside so smooth, so soft. Kalian lihat, mochi puff. Mari kita. Oh my god, ini enak banget guys. Sumpah ini kalian harus coba betul yang ini, mochi puff. Jadi dia rasa mochi tapi ini puff kayak gitu loh. Sumpah ini enak banget. Di dalam tuh cheese-nya tuh kaya dengan cheese ya, cream cheese, I mean. Sumpah enak banget segitunya tuh loh. Ini bukan first time aku coba, tapi setiap aku coba, aku akan merasakan sensasi kayak aku tuh first time mencoba puff yang ini loh. Sumpah enak banget ini cheese-nya. Banyak banget gitu loh. So guys, pokoknya kalian harus try snack-snack. Salah satu snack yang aku review tadi, karena kalian gak bakal menyesal kalau kalian try. Itu memang best seller di Family Mart, dan untuk stok sendiri itu cepat habis gitu loh. Nah guys, di Family Mart sendiri itu bukan semua barang-barang 100% barang-barang bukan dari Jepang ya. Karena ada lokal juga, seberapa bagian kayak 80% itu Jepang dan 20% itu lokal gitu loh. Nah guys, that's it for today. Dan kalian kalau kalian pergi ke Femina, jangan lupa untuk coba salah satu snack yang aku review tadi, karena memang seenak gitu loh. Dan dan it's just available at Family Mart. And that's it for today, and thank you for watching. Dan jangan lupa to like, share, comment, and subscribe, and see you on my next video. Bye bye.